ini banyak sekali barang-barang antik nih. Kita akan coba kepo-kepoin barang-barang antik yang ada di sini. Sama sekali ya. Ada jam 25, 50, 75, 100. Tuh, batu akik juga. Nah, ini semuanya for sale murah-murah. Tuh, woi bacan. Wah, bolongnya susah masuk. Gede banget bacannya nih. Hai, mamai. Nah. Coba itu bacan doko segede ini dipajang di sini doang dia mah. Ini di sini batunya ada fosfor, yang ada jenis apa tuh? Terasium. Ini pandan. Ya. Ada enggak lu ngani tim-tim lagi orangnya? Itu juga tuh di lawas. Be, gimana Be? Sehat Be? Kita mau update nih uang-uang lama kita ini berapaan Be kita kasih nih Be yang koin-koin? 5 ribuan. Oh, dari goceng ya? Oke. Okay. 20 ribu. Waduh, ada goceng, ada 20 ribu. Ya mungkin tergantung ininya nilainya Be ya. Iya. Uang lama nih. Kita update lagi nih lapangnya si Babe. Enggak. Wis ngopi. Aman, santai aja. Nih ada koin lama juga nih, lawasan tuh. Biasanya dipakai buat mahar ya kayaknya pada ya. Buat mahar-mahar. Yang nyari uang lawas nih adanya di lapaknya Babe nih. Banyak sekali ya. Ini 25. Ini yang jarang. Mana? Oh, ini yang jarang katanya nih. Oh ya. Waduh. Netherlands ya? Ya. Netherlands Belanda ya? Bukan. Inggris. Cakep tuh. Netherlands mantap. Biasanya dipakai apa Be? Uang-uang begini Be? Koleksi ini uang lama. Oh, koleksi ya. Jadi tahunnya ada 1943. Oh, oke. Berarti kolektor item ya? Ya, nyoba cari-cari di Westbrook. Ah, iya. Benar Be. Ini nih sering juga dicari nih. 1000. Tuh, jenis nanti. Itemnya beda ya. Jadi oh, itemnya balik, memang beda-beda dia pilihannya banyak. Ini kita kasih berapa Be yang begini Be? 20.000 aja tuh. Jadi di lapak Babe itu enggak harus mahal. Malah belum sempat cukur ini biji. Wah, ora ngakal. Wah, ora enggak payu ini dari bedanya ra iso iki. Ini bedanya banyak uang-uang kertas juga kita banyak ya. Uang-uang kertas, uang-uang koin. Nah, kalau batu akik kita kasih berapa, Be? Ya, itu 20.000. Waduh, murah benar 20.000-an nih batu akiknya. 20.000 murah meriah. Nih, motif tuh. Oh. Badar besi apa kali ini, Mas? Iya, motif tuh ring alpaka ya, alpaka krum mantep. Hai mantep. Ini ada juga di sini jenis sapir ya, sapir. Pokoknya di tempat Babe ini lengkap, jadi teman-teman tinggal datang aja di sini. Harganya murah-murah loh barang-barang Babe ini. Ada kacamata ya, tuh kacamata, uang-uang kertas, jam tangan, gelang-gelang, apalagi ini pernik nih. Ini buat di ruang tamu biasanya Be ya? Iya. Tuh buat di ruang tamu. Barang-barang antik pokoknya banyak Be ini. Ini siapa yang kehilangan sepatu nih? Bang. Ini yang kehilangan sepatu anak siapa nih? Hah? Sopo ini? Ah, bapaknya cucunya itu. Waduh, dari 2010 loh ini tuh. Tanggal 27 Februari 2010. Udah lama berarti nih. Kasihan yang punya sepatu ini, dia cariin sepatunya nih. Aduh mamai, ini juga ada nih buat gantungan-gantungan dinding ya kan? Asbak juga ya? Oh, asbak juga ya? Oh, asbak bisa. Bentuk daun. Bentuk daun, tapi dia kayaknya dari tanah liat ya. Antik. Mau yang hijaunya juga ada nih, Tosca. Toscanya ada. Mantap jiwa, ini kalung-kalung, liontin. Ini ada yang loston-loston, ini berapa nih kita kasih Be? Loston-loston. 5.000. Hah? 5.000-an. Wih, goceng. 5.000 loh. Bahan ada. Yang tinggal naik ring juga ada. Ini hijau-hijau ya nih. Pokoknya mana kita shoot semuanya lah pokoknya, biarin. Nah, biar pada kepo kalian ya. Makanya jangan cuma nonton Be ya. Beli, banyakan cuma nonton doang ah. Ini ada jam-jam, jam-jam dari berapa Be harganya Be? 25, 20. Oke, terus? Paling mahal berapa jam kita? 50 ya? Waduh, 50. Worth it banget tuh, ada buat cewek, ada buat cowok yang sayang pacarnya tuh, belikan jam tangan tuh. Jangan cuma ngomong sayang doang, kagak dibeliin apa-apa, edah. Itu uang kertas berapaan, Be? 5.000.
ribuan, ada yang 20. 5.000, 20. Berarti variasi lah ya harganya ya. Oke, 5.000, 20. Ini kita coba lihat gelang-gelangnya nih. Ini gelang-gelang India tuh. Kalau mau jadi India nih. India, hei, banyak sekali tuh antik-antik. Apa aja pokoknya di lapaknya babi satu ini. Pohon beringin. Dari kayu apa nih tuh? Warna-warni. Apa ini, Be? Kayak marjan. Kayak batu marjan ini. Nih, mantap pokoknya mah. Ai, mantap. Ai, ada virus juga. Ini ada virus. Oh, ini jam-jamnya nih. 100.000 kan temenan. Apa sih? Pade lihat apa, Pade? Siji. Mau sendiri Pak Ade kesambet kali. Ini ada juga ini. Bagus-bagus loh ini jamnya nih. Modelnya ini apa? Update-update baru-baru semua ini tuh. Model barunya. Tapi murah meriah di sini, enggak ada yang mahal. Ini yang suka merokok ini apa namanya nih? Ah, saya enggak tahu, saya tidak ngerti. Nah, itulah pokoknya. Nah, ini juga ada juga ini jam tangannya imut-imut banget. Imut-imutnya kayak babi. Enggak, udah tua. Udah enggak imut-imut, udah tua. Hah? Udah tua. Itu enggak imut-imut lagi. Motor ini ganti yang baru dong. Mana? Motor ini. Apanya? Motor ini kan ganti yang baru. Kalau ganti yang baru banyak jangan nempel. Hah? Jangan, jangan. Nempel. Iya. Kalau ini pada jijik naik enggak mau mereka. Iya. Es ya? Enggak. Orang mangan deh. Wih, perbaikan gisi dia. Mangat dhewean kancane ora digeki piye iki. Oh, bener-bener dah. Ini ada siap. Berarti kita buka dari jam berapa, Be? Jam 8. Jam 8 ya, sampai 5. Jam 5. Oke, sahabat Den. Tuh langsung merapat dan 8 sampai jam 5 ya. Lapak babe, mantap. Pilihannya banyak. Gedung Karya dia di pintu masuknya. Banyak sekali pilihannya, dekat juga dari lapak-lapak yang ada di situ tuh. Di sini ada tukang somai, ada apa itu? Banyak lah menunya di sini, tukang batu. Mantap. Nih masih ada koin-koinnya ya. Oke, Be, makasih banyak sudah dikasih nge-review. Mudah-mudahan babi selalu dalam keadaan sehat, jaga selalu kesehatan, makin ramai usahanya dan makin sukses ya. Doain saya biar makin sehat selalu, makin banyak rezeki biar kita bisa berbagi, Pak ya. Ya, itu yang utama. Sehat nomor satu ya. Siap. Oke, teman-teman yang pengen nambah koleksi mungkin tuh barang-barang antik bisa langsung merapat di sini. Kan di sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Dan teman-teman sudah dengar sendiri tadi harganya dari berapa sampai berapa ya. Hanya ada di Jatinegara lapaknya. Babe siapa namanya? M. Yusuf. Babe Muhammad Yusuf ya. M. Yusuf. Sehat selalu, Be. Oke, Babe M. Yusuf. Oke, sahabat Deng. Itu tadi hasil review saya di salah satu lapak barang antik yang ada di Jatinegara. Bagi teman-teman yang mau koleksi silahkan melapor di sini. Kali sini pilihannya banyak, harganya terjangkau. Ini suasana. Kalau weekend, nih tuh, lihat suasananya tuh. Ini kalau malam, itu berdirinya sudah ada tuh pelapak tuh. Kalau malam lebih banyak lagi. Ya. Jadi lapak beliau ini dekat dari gang arah menuju Pahala. Kalau ke dalam ini kan gang Pahala nih tuh. Ini gang Pahala nih ke dalam tuh ada patokan itu. Jadi sampingnya itu Bekasi Barat 1 ya. Bekasi Barat 1 itu ada Gedung Karya, ada juga Pahala tuh ke dalam tuh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Eh, ada Miong. Miong. Ya, kabur itu biasa dikasih makan sama si Per itu. Ini parkiran di sini bisa ya, parkirannya banyak tuh. Atau enggak di luar, di seberang juga bisa tuh. Karena ini saya sekalian perlihatkan suasana Rawabening atau Jatinegara buat teman-teman mungkin yang pengen nambah koleksi batu akik. Jadi ini salah satu referensi Daeng yaitu pasar batu akik Jatinegara atau Rawabening. Yang kita pahami di sini tuh pilihannya banyak, harganya terjangkau dan tentunya bisa juga buat jual lagi karena menerima satuan dan kodian. Bahkan di sini tuh banyak sekali lab-lab yang kita bisa gunakan untuk jasa lab itu bisa ada di Gary ya, nggak salah. Saya sampai lupa tuh, Gary itu salah satu referensi saya yaitu Gary-nya Adam Haritz ya, sahabat Daeng ya. Kenapa saya bilang sahabat, dia ngasih kopi gratis kadang. Oke, sampai sini dulu liputan untuk kali ini. Nanti setelah ini kita mungkin bergeser lagi ke lokasi berikutnya atau ke lapak berikutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam satu hobi, salam kopi gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada siomay anti galau, ada juga sate Padang. Ayah, lengkap di sini mah. Asal mau aja lah, komplit. Mantap.